Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di ya seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan kembaliin lagi ya teman-teman, mantap sekali nggak ya. Kali ini saya akan ya, karena ini baru jam setengah 11 yang WDE siang-siang gini, enaknya ngapain boy, WDE sadis nggak tuh pak. Ya kali ini saya akan ngobalin teman saya, aduh sadis nggak pak, dan banyak banget yang gimana ya, yang bang suruh bikin lagi bang WDE gombalan untuk PDKT satu sekolah. Yes, siap. Dan kali ini saya akan mencoba dia karena ini masih satu kampus, jadi ya oke, mari kita coba cekidot. Oke teman-teman, sudah terkirim ya, sadis mantap. Ya teman-teman, sekarang sudah terkirim ya, sadis mantap. Ria, hey, oke sudah terkirim ya teman-teman, jadi kita tunggu jawaban dari dia. Wih, sadis gak tuh pak, mantap sekali, bukan kaleng-kaleng kalau kayak gini ya pak. Mantap banget. Oke, kita tunggu deh jawabannya. No. Oke teman-teman, sudah dijawab ya apa tadi katanya. Oke, mantap sekali, mantap sekali kalau kayak gini pak, waduh sadis. Oke kita lanjut dah, posisi kita tanya posisinya ya, mantap sekali. Kita tanya posisinya, weh sadisnya tuh pak, mantap sekali. Kita tanya posisinya di mana weh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang, dan loncengnya juga. Saya hitung 5 4 3 2 1. Terima kasih. Di kampus Wan. Oke, ternyata dia di kampus WSR di sini tuh pak, mantap sekali aja, mantap sekali, pokoknya dia di kampus, jadi dia intinya dia masuk pak, andau jadi dia masuk. Oke kalau dia masuk dilanjut kayak ya bingung pak, mau dilanjut apa enggak nanti kalau dia apa ya, dia masuk nanti balasnya lama-lama pak, tapi apa-apa semoga balasnya cepat. Oke kita coba dah, kok aku pas berpikir kepalaku selalu ke atas. Oke mantap sekali. Pas berpikir kenapa di atas weh, kenapa di atas, kenapa menghadap ke atas, mantap nggak tuh pak, sadis. Oke mantap sekali. Oke kita tanya weh, mantap banget. Ya aku juga kayaknya sebagian besar gitu katanya, mantap sekali. Mantap sekali, sebagian besar ternyata begitu, jadi bukan cuma saya tapi sebagian besar, mantap banget, bukan kaleng-kaleng anjay, mantap sekali, bukan kaleng-kaleng pak, sadis. Kalau aku agak beda ya tanda-tanya, mantap sekali. Agak beda gimana pak anjay, kok agak beda, mantap sekali ya, kok agak beda aja. Ya karena ini membutuhkan, saya membutuhkan pancingan weh, sadis gak tuh pancingan, mantap nggak, beda gimana kan dia tanya, sadis. Dia tanya, dia bingung bedanya gimana, maksudnya pak mungkin di ya gitu pak, wadaw sadis sekali gitu loh. Oke mari kita jelaskan dan sikat bang. Ya iya, soalnya kalau merem langsung kebayang kamu. Mantap sekali, sadis sekali pak, waduh mantul bener aja, mantap betul, mantul bener dah, WD sadis gak tuh pak, just banget gitu loh pak. Ini ngomelan bukan kaleng-kaleng, WD bukan kaleng-kaleng, mantap sekali anjay. Oke sadis pak. Years later. Yang benar, sampai matikan gigit jari coy, mantap. Ya benar pak, mantap kan anjay, ya benar nih gombalan, bener-bener mantap wede, bener-bener mantap sekali anjay. Oke mantap nggak nih gombalannya. Oke kita lanjut ya,
Bener, WK 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 aja. Bener, WK WK WK. Disneyland itu menurutmu bagus nggak? Oke, kita tanya coy. Disneyland menurutnya bagus nggak? Wede, yang belum tahu Disneyland itu kayak apa ya? Tempat wisata atau tempat wahana? Ini dia benar-benar beautiful coy di sana. Saya kalau punya uang banyak mungkin pengen ke sana, we. Sadis. Mantap sekali. Bagus banget, tapi kata orang, katanya anjay. Bagus banget tapi kata orang. Lagian belum ke sana, Wede. Ternyata belum ke sana, we. Sadis enggak tuh, Pak? Sama, saya juga belum ke sana, Pak. Mantap sekali, Wede. Mantap sekali. Gitu loh, Pak. Mantap. Oke, Sharish. Oke, kalau pas gini kita sih gak deh. Ya, itu karena dia belum pernah duduk di sampingmu. Sadis nggak tuh, Pak? Mantap nggak tuh, Pak? Waduh, emang the best gitu loh, Pak. Emang the best sekali, wede. Bukan kaleng-kaleng kalau ini mah, wede. Bukan kaleng-kaleng kalau ini mah. Ini bener-bener beautiful, boy. Sadis, bener-bener beautiful nih, aja. Silahkan coba, we. Buat Jonas, silahkan coba, we. Jangan ragu, wede. Jangan ragu. Tetap optimis. Mantap. Years later. Ujung-ujungnya gombal katanya, anjay. Ujung-ujungnya gombal, ya iyalah, ujung-ujungnya ini gombal gitu ya, Pak. Anjay, ini ujung-ujungnya juga gombal. Mantap gak tuh, Pak? Anjay, the king of gombal ya, harus gombal terus, we. Sadis. Harus gombal, harus pinter menggombal gitu loh, Pak. Tanpa basa-basi harus pinter menggombal, anjay. Satu langkah, dua langkah, langsung kelepek-kepek dah. Langsung kelepek-kelepek. Mantap sekali. Wika-wika-wika, anjay. Wika-wika-wika. Walaupun sibuk, jangan sampai lupa ya, anjay. Walaupun sesibuk, jangan sampai lupa, we. Sadis. Walaupun sibuk, jangan sampai lupa. Mantap gak tuh, Pak? Wadaw. Mantap sekali tuh, wede. Sadis. Lupa apa katanya, anjay. Lupa apa ya, pasti semua orang bingung ya, Pak. 98% nya gue kasih, gue coba pakai ini, bingung we, anjay. Bingung dan berhasil, anjay. Dan berhasil, mantap. Karena ini emang-emang the best gitu, Pak. Emang pilihan gue balanya. Sadis kita sih kada. Jangan sampai lupa kalau aku selalu di sisimu. Mantap sekali, wede, mantap sekali, mantul sekali, mantap betul, Pak, anjay. Bayangkan mantap nggak tuh, wede, harusnya mantap sekali gitu loh, Pak. Sudah dipastikan mantap banget, anjay. Langsung kelepek-kelepek, anjay. Apakah dia udah terbawa, anjay? Sudah terbawa ke dalam catatan ini, we. Mantap. Sadis. Years later. Sama imut ikon tertawa, we. Sadis. Sama imut ikon tertawa tiga lagi, Pak. Mantap banget gombalannya katanya, anjay. Ya gila, dia mungkin dia shock, anjay. Dia shock atau kaget ya, karena ya langsung kena apa ya, langsung kena gombalan-gombalan maut. Ini gombalan-gombalan maut bertubi-tubi lagi, Pak. Sadis. Arya, pinjem petamu. Oke. Pinjem petamu, we. Wede, Arya, apakah dia punya peta? Mantap. Gue mau pinjem peta dia, Pak. Wede, apakah mau nugas, anjay? Mau nugas, mantap sekali, anjay. Mantap sekali. Peta, tanda tanya. Dia bingung, apakah peta bener? Dia bingung, ya iyalah, gue mau pinjem peta. Lah. Terus mau pinjem apa, Pak, anjay? Ya bener, itu udah peta. Menurut saya juga benar, Pak. Aduh. Oke, kita lanjut ya.
Iya, punya peta nggak kamu? Tanda tanya. Oke aja. Iya, punya peta nggak sih kamu aja? Kelamaan gitu loh, Pak. Waduh, tanya mulu aja ya. Dia jawab ya atau tidak itu udah easy gitu loh, Pak. Udah easy. Emang buat apa sih? Katanya. Emang buat apa sih? Waduh, kepo juga nih Pak. Emang buat apa sih nanti? Kalau pada saat ini, pada saat ini, pada seperti ini kita sikat nih, karena ini momen-momen yang mantap ini, yang mantap betul gitu loh Pak. Oke, kita sikat dah. Soalnya aku tersesat di hatimu. Sekali gitu loh Pak, emang bukan kaleng-kaleng sih kalau ini ya Pak. Emang bukan kaleng-kaleng, emang the best banget gitu loh. Wedeh, the best banget, mantap banget. Mantap banget anjay. Waduh, level 100 nih Pak. Waduh, gombalan level 100. Bayangkan level 100 sadis gitu Pak. Bikin mantap, wede, bikin mantap. Kita tunggu jawaban dari dia, gimana reaksinya. Dari tadi gombal mulu anjay. Dari tadi gombal mulu. Iya, wede, iya. Mungkin ya baru pertama kali digombalin gue, jadi mungkin ya agak gimana, agak risih atau gimana ya, nggak mungkin lah ya. Mungkin agak gembira, wede, gembira karena yang kena gombalan bertubi-tubi Pak Asander atau Pak. Mantap sekali, wede. Pokoknya jangan kasih kendor Pak, sikat terus Pak, mantap. Seneng kan WKWKWK aja, biasanya mah seneng gitu loh Pak. Biasanya mah seneng, harusnya seneng sih Pak, harusnya gembira. Wede, harusnya gembira. Yuk temennya aku kebang, Wede, yuk temennya aku kebang. Apakah dia mau we? Apakah dia mau anjay? Saya nggak juga nggak tahu Pak, kan yang mau jawab dia ya Pak. Oke, kita tunggu jawaban dari dia we. Mantap. Emangnya kamu mau ngapain? Tanda tanya. Oke, emangnya kamu mau ngapain? Mantap sekali, Wede. Emangnya kamu mau ngapain, Wede? Dia jadi mau atau enggak? Ya, enggak tahu juga sih, Pak. Dia malah tanya lagi, we. Mantap sekali. Malah tanya lagi, tapi yang enggak apa-apa. Kita lanjut dah. Kita sikat. Mau pinjem usaha? Mau pinjem modal usaha? Ya, mau pinjem modal usaha we, sadis natu we. Mantap sekali, mau pinjem modal usaha karena mau pengusaha anjay, mau menjadi pengusaha. Mantap. Oh, emang mau usaha apa? Tanda tanya. Kok ngajak aku anjay? Dia juga bingung Pak, mungkin dia kaget ya, mau pinjem uang kok ngejar aku gitu lah Pak. Mungkin dia pikirannya gitu ya. Ya nggak tahu juga sih pikiran saya, mah feeling aja gitu lah Pak. Feeling aja, mantap sekali, wede, mantap banget gitu loh. Oke, mari kita sikat ya. Iya, soalnya usaha menghalalkanmu. Mantap sekali gitu loh Pak, mantap sekali, bukan kaleng-kaleng malah ini, Wede. Bukan kaleng-kaleng, emang the best gitu loh Pak, emang the best sekali, Wede, sadis, emang the best sekali Pak. Wadaw, mantap banget nih, langsung menyentuh, Wede. Bayangkan langsung menyentuh. Langsung menyentuh hati we, anjay. Oke, kita tunggu jawaban dari dia Pak, udah nggak sabar nih. Bisa aja kamu mah anjay, sama emotikon pipi merah we. Waduh, sadis sekali gitu loh Pak, emang sadis sekali kalau udah gini memang anjay. Mantap. Ya, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini ya. Pembalan hari ini, video pembalan hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang Jonas-Jonas aja, yang Jonas-Jonas. Ini adalah cara tutorial, video cara tutorial
Widih, ini chat-chatan biar nggak garing. Widih, PDKT ini cocok banget karena isinya tuh ada romantis, ada lucunya, pokoknya mantap banget. Oke, jika ada gombalannya silahkan di komen. Widih, silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk di like pastinya, untuk di komen kalau ada ya pantun nggak apa-apa sih, pantun silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk dukung channel dengan tombol subscribe tentunya. Oke, see you, bye bye, yeah.